Balik-balik Mesir dah basah. Ush. Sial motor gua. Assalamualaikum dan hi YouTube. So, korang tengah buat apa? Sekarang ni pukul 4:30. Aku tengah susah payah untuk memakai spek dengan sebelah tangan. Tengah tunggu blog aku render dan scroll-scroll Twitter orang dan tunggu email masuk. Banyak kerja sebagai seorang designer. Banyak kerja aku dah siap. Tengok tak hujan. Tak gerak. Tak gerak. Muka aku masuk tak? Masuk lah. Simpan. Muka aku masuk. Tak gerak. Orang nak lalu. Orang nak lalu. Aku nak kena pergi CMB. Ini pergi sini. Come on. Uish, apa benda ni? Inilah sampah-sampah masyarakat. Yuk. Balik. Itulah penyebabkan. Banyak gila. Inilah kotak-kotak. Kalau ada duit, marilah kita menabung di sini. Aku paling terlupa bawa kalah. Balik Kamal. Balik. Suka Kamal. Lupa tadi aku bekal. Kita datang balik. Ambil bekal aku dan gerak ke CIMB. Hai. Antara benda yang celakanya adalah tadi tengah hari aku pergi kan. Aku pergi letak aku punya bekal tak dalam box. Aku dah sampai masuk bilik tadi. Nak cari aku punya barang. Which is bekal aku. Dia dah ada kat motor. Sana Medi yang aku kena jumpa Yuzmi. Tapi aku nak pergi seberang sini. Nak pergi cucuk dekat Sandy Bank. Sandy situ ramai sangat. Aku pergi naik Sandy atas Kane ramai dan aku boleh settle kau urusan aku cepat yang mungkin. Kesian si Yuzmi dengan Shida tunggu dekat Medi tu. Dah settle pergi CIMB. Aku nak tukar nombor pin kad kredit aku. Tapi tunggu lah sekejap lagi malam sikit je. Sebab orang tengah ramai. Aku nak lepak dengan Yuzmi. Bincang pasal foto kita orang. Aku dah tercakap dengan dia. Baik aku teruskan juga ni. Aku terjatuh kat sini juga. Eskelator tu. Ya, balik Yuzmi Shiro. Aku baru lepas buat call dengan CIMB tadi. Dia punya customer service sangat friendly dan menyebabkan urusan aku settle lebih kurang daripada 5 minit. Dan aku dah tukar pin kat kredit aku. Aku nak ucapkan syabas dan tahniah atas customer service untuk CIMB. Okay gang, aku nak kena caw balik. Dah pukul 8:45. Patutnya aku kena jumpa wife aku. Sekian dia sponsor kat rumah. Sekejap lagi sambung. Dan sangat best. Sebab yang baru pun aku tengok. Cik tak puas hati je. Yang lagi picit pun agak-agak dah. Tengok eh, menu dia pun agak kecil juga lah. Sebab menu dia ada bagi kertas untuk kita tengok. Dan juga ada yang macam yang tunjuk. Menu dia dekat dalam. Sama belajar dengan Husin. Sama belajar dengan Husin. Bilok. Menu dia dekat dalam gelas ni je. Okay yang sekarang dah pukul 12:30 malam. Aku nak habiskan vlog dekat sini lah. Tolong baru balik daripada makan tadi. Food was nice tapi aku tak makan banyak kalau habis sebab makan banyak potato je. Aku rasa itu je lah kot. Sehingga kita bertemu lagi dalam vlog akan datang. Bye guys.